Alright, malam ni just nak share satu benda yang agak penting bagi penggemar-penggemar kasut. Aku dah unbox kasut, tapi aku tak tahu macam mana penjagaan kasut yang aku buat. Okay, by the way, kasut ni penting nak jaga sebab kalau kita tak jaga dia, dia akan rosak. Nak orang beli kasut mahal-mahal, kalau rosak, rugilah. Padahal kasut, satu kasut tu boleh pakai sangat lama jangka hayatnya. Mana yang kasut yang memang kualiti dia tinggi tu boleh tahan sampai berpuluh-puluh tahun. Saya silap boleh wariskan dekat anak cucu. Okey. So macam mana cara dia? Simple je. Dan aku random ambil satu kasut belakang ni. Okay, aku penggemar orang suka, aku ada banyak orang suka. Dia suka, ada lagi yang tak ada kota ni pun juga. Okay, ni salah satu. Ni sebab aku beli pre-love. Jadi, korang boleh nampak memang dah bergerak kedut teruk dah. Jadi, macam mana aku buat? Aku make sure dalam kotak ni macam kotak kedai. Macam cara dia, tak buat lagi video unbox untuk kasut Adidas Stealth Mate ni. Ni kalau keluar kedai, apa ada kasut yang baru keluar kedai, dia letak satu kertas khas untuk nak menjaga dan kasi rosak ni, jadi dia takkan kemek. Lepas tu dalam kotak ni juga ada, dia ada silikon gel sebenarnya, tapi sebab hari tu aku keluarkan kot, aku sediakan silikon gel. Aku sediakan kertas sebab aku tak ada pun kertas khas ni, jadi aku perlu kertas surat khabar. Aku simpan balik. By the way, kasut ni dah lama aku beli tapi aku tak pernah tanggal pun teks dia. Harga kasut standmate ni tak sure lah harga sebenar, tapi sebab dekat price tag dia letak RM600 aku tahu, tapi harga promotion dia dapat lah RM200. Tak tahu lah dekat price tag tu harga betul ke kencing. Dia dekat bukti lah pastinya. Ni contoh ni pun aku pergi bandar, apa aku buat bersama tu dapat aku bersihkan. Lepas guna pun bersihkan. Kalau ada lumpur-lumpur, memang korang kena buang semua lumpur, basuh elok, keringkan sekering-keringnya. Step pertama adalah bersihkan, jangan kasi ada lumpur tanah-tanah, sebab benda tu yang boleh rempetkan kasut. Bila kering aku bersihkan macam ni. Tu step pertama, bersihkan je. Korang kena asing dengan kasut sneakers-sneakers je, terutama perempuan yang ada high heel. High heel takut belakang tajam dia rosakkan kasut korang yang lain. So asingkan, simpan dalam kotak sebab dia tak boleh terdedah dengan matahari sangat, nanti dia reput. Jadi simpan dalam kotak ataupun almari-almari khas. Dan make sure dalam kotak tu ada sneaker gel. Kotaknya aku letak sneaker gel, aku letak sneaker gel. So, sneaker gel ni dia akan mengurangkan kelembapan. Aku gunakan kertas untuk letak apa tu dalam dia ni, bagi mengekalkan bentuk dia. Kertas warna gambar je aku pakai. Aku tak boleh lah kertas macam tadi tu. Melekat. Bila dia tapak dia, aku letak kertas dalam kotak. Bila dia tapak dia, jangan rosak. Sebab korang-korang pakai kelak tapak hidup ni, main letak je atas tanah, rosak. Yang paling penting adalah korang kena guna kasut mengikut jenis dia. Macam ni, aku guna untuk jalan-jalan di rumah. Kalau macam
Contoh lah, aku kan pergi majlis. Aku akan pakai macam ini. Ini tak ada kertas sebab aku confirm lah, kain tak rosak. Tak ada, sebab ini selalu pakai bila ada majlis je. Kalau aku nak pergi jogging, ya antaranya aku pakai ni. Ni aku pun aku tak jaga sangat pun. Sebab ni untuk lanyak ni premier je. Dia bila reflect memang best lah. Tapi kalau jogging di luar ataupun aku cycling, aku main pakai AC. Dia dekat kereta, oh tu sebab sedikit aku punya sharing pasal penjagaan kasut. Okay, ciao.